ngocai apa dek? Cai bawang putih. Oh, tak kira ngocai ayam tonggo. Cuak, 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 cuak. Halo guys, lo. Halo guys, ini istriku nggak tahu kenapa ya guys tiba-tiba tadi bilang mas ayamnya keluarin dong dari kulkas mau tak masakin. Masakin apa coba? Masak apa dek? Hadap sini dong. Masak apa ya, yuk lihat aja nanti jadinya kayak apa ya. Siapa tahu masak apa nih. Pokoknya masak ayam. Pokoknya masak ayam. Video kali ini berbeda ya guys ya. Kalau video sebelumnya itu kan kita biasanya yang masak suami. Ini enggak toh. Terlak langsung mukanya. Iya. Yeah. Jadi video biasanya kan kita merekomendasikan tempat wisata. Ini kita rekomendasikan makanan sehat buat diet Pak Sutri. Oke, Dek. Makanan sehat. Kok ketawa? Ya daging enggak sehat toh. Sehat. Sambel kok sehat? Daging kok ora sehat dilo. Oh. Lho piye sampean iki? Guys. Kita tunggu ya, guys. Nih. Nih, lihat tuh cara ngupasnya aja beda lo. Kemayu nih cah bujuku. Oke dek, bisa goyang loh sekarang. Udah tak nyalain kameranya. Langsung goyang. Goyang. Atau merik-merik, goyang. Dikali goyang jempolnya tok. Guys, hasil onjeanku. Ya kayak ginilah ya ya. Ya. Kita ini tinggal berdua aja guys, jadi masaknya suka-suka, kadang masak kadang enggak. Kalau pengen beli ya beli, kalau pengen masak ya masak. Kalau pengen masak biasanya nyuruh suami. Enggak nyuruh sih, itikat. Enggak guys, ini rencananya aku mau masak apa ya, ada ayam sama masak ayam sambal ijo kayaknya enak tuh. Dah cukup lah ya segini. Ini minyaknya habis dipakai goreng telur bujuku guys, jadi kotor minyaknya gitu deh. Kita tambahin lagi lah ya, kita cuci dulu. Ku berikan untuk mama. Aja. Ntar bisa aja, ini dulu ya air. Gini lah ya kira-kira. Kita cuci dulu. Ukur pakai tangan jari. Banyak pak buat apa? Santan. Buat nasi uduk. Pakai santan. Pakai santan apa? Instan aja guys. Soalnya nggak punya. Aduh. Selanjutnya
Berikut nih guys, kita tambahin jeruk, daun jeruk ini udah aku cuci ya. Plung. Ini guys, katanya istriku mau bikin nasi ala McD. Widi. Ada santannya, ada daun salam, daun jeruk, daun jeruk, daun jati ada nggak deh? Boleh. Mentang-mentang itu negara itu jati, mau dikasih daun jati guys. Korat-korat. Ini guys, ditambahin bumbu kecerdasan bangsa. Apa deh bumbu kecerdasan bangsa? MSG. MSG basu. Ini apa namanya? Kaldu jamur. Kaldu jamur, guys. Biar tambah gurih, mantap. Garam-garam. Selanjutnya dimasukin garam. Pakai tenan, Dik. Asinan. Eh? Oh, pikiran jalur rapi. Gak masuk. Aduk. Aduk. Ya. Nek komes piye iki nggo segone. Nih yes. Guys. Bismillah jadi ya. Nasi santan. Nasi lemang deh ini. Nasi lemang. Kayak yang di Malaysia itu loh yang di Filipin. Masak. Oh, tak kira arep mudang. Enggak. Apa itu dia lain itu? Magicom. Angel aja. Pasti aja ya guys. Jangan lupa di subscribe. Udah lanjut. Posisi cooking. Buat bumbu. Betul kok. Guys, ini yang bikin cita rasa masakan rumahan ya guys. Ulekan istriku yang bikin aku kangen masakannya ini loh guys. Kalau diulek-ulek kayak gini tuh rasanya beda guys. Apalagi mambu sobek batu sama bau dari ulek-ulekannya itu loh guys. Jadi nggak dikuper ya. Ya tadi nggak dikuper, nggak di blender. Dicuper toh, mesin cuper sama mesin blender itu beda. Tapi nek cuper nggak halus deh. Nggak iya. Enak pak cuper. Enak. Enak. Ya, nanti nggak ada goyangannya no. Gitu lah, ya orang goyang kok. Nek gak goyang ya gak lembut toh dek. Ojo ngamuk-ngamuk ngono iso muk penthung iki lho cewek. Wah. Aku ora iso nukok ke iki cewek iki gawanane ibu ya. Tapi gawanane ibu ya. Nah, ini ya guys penampakan setelah digoyang sama istriku. Udah jadi lembut sekarang bumbunya. Mantap. Sekarang lanjut diapain, Dek? Ditumis apa diapain ini? Balur ke ayam, itu bumbu ayam. Oh, ini bumbu ayam guys, nanti dibalurin ke ayamnya yang udah dibersihin tadi ya guys. Nah, ini ayamnya guys, kelihatan nggak? Udah aku cuci, terus lanjut nuangin air panasnya biar mati. Udah ditunggu sampai kotorannya keluar ya guys ya. Ya guys, ayamnya lihat nih betapa barbarnya istriku, mentang-mentang suaminya kuli, ayamnya diwadahi ember kuli, ember cor guys. Mantep tenan. Dek, mau masak apa? Masak apa? Ya dong. Buh, penampakan ini guys. Sekarang yang dimasukin ember ini nggak hanya beton loh ya guys ya, tapi juga ayam. Ayam goreng. Masya Allah. Mentang-mentang suaminya kuli guys. Guys. Ember cor dikasih ayam. Gak apa-apa dong guys. Barbar bener. Ini ya guys, diremes-remes ini namanya dimarinasi. Marinasi biar apa deh?
biar enak kok. Biar meresap ya bumbunya. Kayaknya kita punya bawang putih itu deh. Punya dong. Nah. Sik, tak ambilin. Iki sini dulu makan gak sih? Apa? Yang dulu. Makan. Di pijet, pijet, pijet. Di pijet, pijet, pijet. Biar apa? Biar meresap. Kunyit, weh weh weh, jadi kuning ini nanti. Deterjen juga enggak, Dek? Buat apa? Enggak tahu. Ini ya guys, tambah ketumbar, tambah garam, tambah bawang, tambah semen enggak nih? Boleh. Sama pasir. Biar tambah crispy. Iya dong, pastinya. Cuak, tes. Lagi-lagi. Oh, udah deh. Mantap, mantap. Remet-remet lagi, guys. Rames sih terus, guys. Itu lagi, guys. Kucu gue lagi ngerames sih. Tonton-tonton. Geget-geget kayak nek nyetoti aku aja. Dia aku tau nyetoti. Masa sama gak tau nyetoti? Lali berarti kan. Kan aku baik hati. Ini ya guys, ini istriku lanjut ngupas petai. Nanti istriku tuh mau bikin ayam sambel yang ada petainya. Gini kok suaminya disuruh kurus loh. Gimana caranya coba? Kayak pasti masakan ini enak kayak gurih kayak. Wis wis wis. Iya dong. Masakan ini gurih, segone nasi lemang, anget-anget, musim udan pisan. Masya Allah. Iya ki cara nenek aku lek guru. Iku sih. Ayo wangi ki yo. Wah gatel ya dek tanganku dek. Nih guys, istriku lagi manja. Lagi kerja sama dong. Oh, ini kerja sama toh? Iya. Biar apa, Dek? Biar cepat selesai. Biar aku enggak capek ngono toh. Ya pastinya tidak. Tidak, tidak, tidak. Mana iki, Beb? Emang enggak iki kulit ae. Iki lho, sing tak taruh. Kuwi sing angel kok. Lah, kalau pisau mangane iki aku sing biar cepet. Nah, bang. Ujungnya gak kerja sama deh. Kerja sama dong. Kerja paksa. Kerja paksa. Kerja paksa ini guys. Kilo misan tak barno nih. Apanya? Kok apanya? Udah kita lanjut nanti kalau udah selesai semua ya guys ya. See you. Ini ya guys, nanti kita setelah ini kita mau bikin bumbu-bumbunya, yaitu cabai merah, cabai hijau, sama nanti sambal yang kemarin udah kita kuper ya guys. Oke guys, cabai rawitnya ini katanya istriku mau diulek-ulek. Ini guys, cabenya dipatah-patahin dulu ya, nah, sebelum dicuci. Diputihi. Jadi yang bisa patah itu enggak cuma hati guys. Cabe juga cua. Bisa patah. Nih lanjut dicuci lagi. Sekalian piringnya dek dicuci dek itu loh. Aku harus ekstra hati-hati menggunakan sendal ini. Karena sangat licin, guys. Ini bertambah lagi stok bumbunya. Bawang, brambang, lombok, pete. Nih. Ini dia istriku katanya mau memutilasi cabe. Mutilasi. Mutilasi ya, guys. Aku ya beli cabe.
dimutilasi. Wah, pokoknya pedes mas ya. Demi menjaga isi perut kita. Cuper wae dek, cepet. Enggak. Nanti kok alus sih. Tuing. Iya guys, lanjut memutilasi lagi. Terus mutilasi cabai apa dek? Mutilasi petai. Moncong-moncong ngono, selamat-selamat. Mantap tenan guys, pokoknya sukses tenan. Jadikan dua. Biar kelihatan duanya Ben mandum. Ini bos, air pun ini juga bagus loh guys untuk kesehatan, terutama untuk ginjal deh. Karena bisa melancarkan pembuangan metabolisme tubuh itu jadi lebih bersih. Itu ya guys. Mesti anggar kaya ngunungnya harap ngentut. Okay. Wih, kamu sama. Udah lanjut kita ayam goreng. Ayam aku mau membuat ayamnya itu ayam crispy. Crispy. Duh, crispy? Masih tebun. Dia diketek. Emang iso? Sudahlah, seraklah tepung entek. Kan wingine tuku pas ning KDS. Kae sedo. Eh, engko digawe ngulek yo. Heeh. Tuku e beb sae. Tuku pas ning KDS. Tik tok. Dhuwur lho kene. Lebih enak tepungnya. Air dingin kan? Air dingin? Ada. Ada no. Setelah ini ditambahin apa dek? Tepung crispy. Tepungnya merek apa dek? Kesiniin dulu. Kobe. Madep sini. Kobe. Yuk iklan yuk masuk yuk. Tepung tempe kriuk dari. Ya enggak apa-apa toh. Kan yang penting kriuk toh. Nah, ini sama ditambah tepung Sania terigu dari mereknya Sania. Sania kayak nama tepung. Jangan-jangan ini temanmu dek nih. Air dingin. Tuh, air dingin dibuat apa, Dek? Nanti kampus tahu gunanya tuh apa. Buat minum. Tidak. Saman saya nak minum nganggo mangkok ngono kuwi. Tidak. Bisa-bisa nih. Saiki bojoku nek ngombe wis nganggo mangkok, guys. Ora nganggo gelas neh. Apa dek? Ayam. Duh, yojo kasar-kasar ngono to bosku. Lagi ayamnya dikelambeni tepung karo bojoku. Habis ini kalau aku lihat di TikTok guys. TikTok meneh. Mana? Wis to, kur. Tok. Masukin air, celup. Lanjut ke tepung lagi. Sampai ping pira dek? Kepanasan loh dek. Sampai sepuasnya. Kalau urung belum puas belum? Kalau belum puas belum? Ya mau katanya kalau semakin banyak dicelupin di sini, maksudnya bolak-balik ini. Semakin tebel. Semakin crispy. Iya, semakin tebel. Semakin tebel. Enak no? Semakin tebel. Nanti kalau goreng tempe tak gituin juga ya guys. Bian crispy. Nih, ini tepung. Kok tepung? Ini ayam yang kedua ya guys.
Kalau satu kan gak kurang. Digoreng semua ya ini. Hmm? Gak digoreng semua. Oh enggak toh. Dia masuk semua. Enggak tahu. Dia toh banyak itu. Oh ya wes aja nek ngono. Ngirit. Kita kan irit. Ngirit akhir bulan guys. Tanggalnya tanggal 20 kurung sampai iki. Cia. Istriku kok cantik ini ya padahal 200. Wes yo ngene iki. Saya nang ngene. Kan telat toh. Ini dia guys, penampakan ayam gimbal tepung yang udah tadi dimarinasi, terus sekarang udah di bludru nih yang gue tepung. Bludru enggak tuh. Bludru enggak tuh. Jadi enggak yuk? Jadi enggak, jadi kenapa? Jadi enggak. Nih, celupin air es. Katanya sih gitu. Nih, lihat. Wah, mantap tenan pasti guys. Wah, duduk-duduk no. Dia masih lho guys, saya masih matang fit. Kan tadi masak nasi ya guys. Coba kita buka ya sekarang. Penampakannya, buh. Santannya bludak-bludak guys. Mari kita udek. Nih, ini namanya nasi lemang. Pakai daun apa, Dek? Daun jeruk, jarum jeruk, daun salam. Terus daun apa lagi? Daun wes. Udah ya, dua itu ya guys, nggak jadi pakai daun jati tadi. Nanti itunya aja deh yang pakai daun jati. Wadah piringnya, ajangnya nek boso jauh nih. Ajangnya pakai daun jati. Nih tadi istriku udah manasin apa namanya minyak ya guys. Ini nanti lanjut kita goreng. Nih ya kita tes ya guys panasnya. Udah, oh udah panas. Cilek guys sih. Gendine. Ces. Wis. Sedang, api sedang. Api sedang ya, guys. Ini setelah ini kita cemplungkan. Ayamnya langsung mandi minyak, guys. Iya, guys. Jangan lupa disabuni loh, Dik. Enggak, wis adus nih. Anu nih, mosok gak sabunan. Wow, langsung lihat guys, langsung kemringking. Kemringking apaan sih? Ya, ini goreng berapa potong, Dek? 5. Sampai 3 aku 2 ngono toh. Iya. Dengar sendiri kan, guys. Gini kok cita-cita kuyus nih lo. Gimana? Nah ini kalau udah kelihatan coklat langsung dibalik ya guys. Tapi minyaknya super panas. Balik ke tangan kamu rawan itu? Kemana? Tebus. Tebus guys. Baliknya pakai tangan. Ini deh, udah mau minta dibalik lagi nih deh. Belum. Oh belum. Oke, bosku. Ini ya, deh, istriku lanjut iris-iris memutilasi bawang merah. Mutilasi enggak tuh. Nah, ini yang wajan satunya gunain untuk goreng pete ya guys, biar petenya layu. Ini cukup layu aja ya nanti petenya. Nih penampakannya. Dua tunggu langsung uteng-uteng. Seng-seng. Gak anu deh, gak mau walik-walik kayak cek guna anu deh. Anu. Puing-puing anu nak malik. Puing-puing.
Ini ya guys, lanjut kita bikin bawang putihnya. No. Pakai helm, Dik, pakai helm. Lihat ini guys. Lihat nih guys, pakai helm. Pakai helm, Dik. Oh no, oh yes. Nah, ini kita masukin bawang putih, bawang merah sama cabe ya, guys. Ini ya guys, langsung di osreng. Nah, ini penampakan dari ayam. Sebelah sini penampakan dari osreng cabe yang nanti jadi sambelnya. Nah, ini kan tadi udah di apa sih namanya, digoreng. Sekarang lanjut kita masukkan ke cobek asli buat nantinya diulek. Nah, kalau ini ayamnya ya guys, ayamnya udah minta dibalik, udah mau mateng. Mantap tenan. Nah, di sini kita lihat istriku ngulek. Nih, jangan lupa ditambahin apa deh ini, garam, terus perbumbuan kaldu jamur. Nah, ini kaldu jamur, terus sama apa lagi deh? Ya. Tuh, udah ketumbar? Enggak. Kemiri? Enggak. Ini ya guys, nah lanjut kita ulek sampai halus nanti. Gak halus banget. Oke bosku. Ini ya guys, tadi penampakan sambal yang sudah diulek sama istriku. Lanjut diapain dek? Kering. Ditumis biar harum. Gak lama. Lihat dari tebel di permukaan sambalnya aja udah cantik kayak gini guys. Salah. Coba kayak gini. Jadi. Apa, Dek? Eh? Apa? Udah mateng. Madang. Oke, guys. Oke, guys. Duh, gue udah gak mau buat detik ini. Itu rekaman gue. Ini kita pakai tantangan, bos. Ini udah dimasakin istriku. Makasih ya, Dek. Sama kasih aja gak mau nanti. Mana kasih aja? Ya udah, satu porsi berapa? Sarangan. Satu porsinya sarangan guys. Bisa-bisanya nyindir-nyindir gitu. Nantangin guys, nantangin sarangan istriku. Iya, ayo. Langsung tak colek aja ya. Soalnya mesti langsung habis. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sih. Karena lihat aku sih makan malam. Kok manis deh? Karena lihat sampean balen. Ini dulu guys, gurih banget. Sambelnya paling mantap, pol gitu. Pol dengan mantap deh. Goyangan istriku tadi jadi mantap. Ini yang bikin jatuh cinta ini. Wendel lo?